Baru tahu lah. Sebelum divaksin pang ada di padahi lah. Kan tahu juga di dokteran kaolun. Oh, jadi anu disuntik jadi kada tahu lah. Pakai digunakan apa ini serkainan sendiri kah atau apa nih vaksinnya? Vaksin ini umpatan kaolun. Jadi empat jual. Empat jual. Jadi anu lah dibawai lah. Tapi kata vaksinnya lah. Kayak concernnya setelah divaksin. Kalau baik, nyaman gitu lah. Tapi kan ada yang sakit anu pusing-pusing kada lagi lah. Hari ini vaksinasi Moderna vaksin pertama untuk sasaran sekitar 56 orang. Dari mana ini, Pak? Ini untuk warga daerah Kelurahan Kupang. Dipilih Moderna kenapa, Pak? Karena kita kemarin dapat vaksin dari dinas untuk Moderna. Untuk Sinovac ada lagi kan? Untuk Sinovac kemarin sudah habis. Ya Pak, sebelum divaksin apakah masyarakat diberitahu jenis vaksin sendiri Pak dan efek sampingnya Pak? Oh iya, sudah. Sebelum pelaksanaan vaksinasi ini, 2 hari yang lalu sudah kita informasikan baik kelurah, kebidan, kelurahan untuk pelaksanaan jenis vaksinnya Moderna, vaksin pertama untuk masyarakat umum. Kalau efeknya sendiri Pak? Kalau... Untuk efek Moderna yang jelas itu nyeri di sekitar bekas suntikan, kemudian agak demam sedikit, kemudian nyeri-nyeri sendi. Itu berapa hari Pak? Itu bisa 2 hari. Ini apakah boleh diminumi obat atau apa gimana Pak? Kalau selama itu suhunya di bawah 37, itu sebaiknya tidak minum obat apa-apa. Kalau lebih Pak misalnya? Boleh minum obat-obat untuk penurun panas. Seperti apa Pak? Paracetamol. Mungkin harapan hidupannya Pak? Harapannya vaksin kita semakin lancar, jadi masyarakat yang sudah antusias ikut vaksin ini mendapatkan vaksin. Yep, yep.